Soal diketahui potongan melintang dari daun yang ditanyakan lengkap wilayah tabel jaringan serta fungsinya. Struktur jaringan penyusun anatomi daun terdiri dari jaringan dermal susun dari sel-sel kompak inisialnya dilapisi dengan kutikula atau lilin. Dan di antaranya terdapat stomata yang berfungsi sebagai alat pertukaran gas. Kemudian mesofil, bagian yang berisi kloroplas. Bedakan menjadi dua, yaitu parenkim palisade dan parenkim spons. Kemudian jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh pada daun membentuk suatu ikatan yang disebut dengan urat daun atau tulang daun. Nah, berikut ini adalah bagian daun atau susunan struktur jaringan pada daun. Yang pertama di sini nomor satu adalah epidermis. Kemudian nomor dua, yang bentuknya memanjang, namanya adalah jaringan palisade. Kemudian yang ketiga, jaringan spon. Yang keempat, di sini terdapat stomata. Kemudian yang kelima adalah floem. Nah, untuk fungsi dari jaringan tersebut, yaitu yang pertama, epidermis, fungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Kemudian jaringan palisade, sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang ketiga ada jaringan spon, untuk memasukkan gas dari udara melalui stomata. Kemudian yang keempat ada stomata, tempat pertukaran gas. Yang kelima ada floem, yaitu untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan.